يا رب صلِّ على المختار طه البشير واغفر له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fitoatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng habibana novel bin Muhammad Ali yaitu tentang cara berdoa agar hasilnya maksimal menurut Al Imam Al Kutub Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad radhiyallahu an Pada malam hari ini saya mau bacakan satu alinia pendek nasihat Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad radhiyallahu taala yang didengar oleh muridnya kemudian ditulis. Jadi bukan bukan bahasanya Habib Abdullah Al Haddad tapi ini sudah pakai bahasa muridnya. Ya, pakai bahasa muridnya karena dulu belum ada alat perekam. Ya, dulu belum ada tape belum ada handphone, jadi biasanya dengar kemudian ditulis. Walaupun itu masih bahasanya Habib Abdullah Haddad, tapi biasanya murid-murid itu suka hati-hati kemudian mengatakan ini salinan saya. Sehingga enggak sama persis dengan kalimat aslinya. Ya, tapi tetap maknanya sama. Kalau dalam ilmu hadis itu biasanya disebut athar itu. Suka ucapan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh sahabat dengan gaya bahasa para soha, sahabat. Karena hati ha, hati. Dalam suatu kesempatan Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad radhiyallahu taala mengatakan wa radhiyallahu anhu idza Allah fas'alhu an yakuna fi ahsani awqatih wa afiyati wal jika kamu memohon kepada Allah sesuatu jika kamu memohon kepada Allah sesuatu maka mintalah kepada Allah mintalah kepada Allah agar sesuatu itu diwujudkan di waktu yang terbaik sesuatu itu diwujudkan di sesuatu yang di waktu yang terbaik dan ikatlah permohonanmu itu dengan mohon al-afiyah walutuf mohon afiyah dan kelembutan sampai di sini dulu nih kalau dibahas panjang ya kalau dibahas pan panjang yang pertama idza sa'alullah syai'an kita ini diajari oleh Allah Ta'ala diajari oleh Allah Ta'ala untuk senang minta sama Allah lah itulah makanya Allah itu maha beda dengan makhluknya maha beda dengan ciptaannya kalau ciptaannya ya kita ini makhluk ciptaannya mohon maaf ya badai tanglet boleh ya nanya kalau kamu punya uang 200 triliun, amin, selamat-selamat, harus pakai selamat ya, 200 triliun enggak selamat kan repot ya. Kemudian saya, Mas Novel ini, Habib Novel, Ustadz Novel, Pak Novel ini, teman kamu, teman, kenalan, tiap hari saya minta satu juta, dok dok assalamualaikum kang satu juta, dok dok assalamualaikum kang satu juta, minta langsung loh ya, bahkan nyebut angkanya, dok dok assalamualaikum kang satu juta tiap hari, pertanyaan saya, tolong dijawab jujur ya, kamu seneng atau sebel, sebel ya. Masya Allah. Sebel ya. Betul ini manusia. Sebel atau enggak sebel? Sebel. Walaupun uangnya 200 triliun, kalau ada orang yang sama, minta permintaan yang sama, dan kita bisa memberinya, dan sebetulnya sampai dia mati, insya Allah enggak kelong uang kita. gitu ya. Kelongnya enggak sebera, seberapa. Tapi rasanya kita sebel atau enggak sebel? sebel. Besoknya setelah lima hari, kok Mas Novel, Pak Novel, Ustadz Novel, Habib Novel muncul, itu udah laporan dulu, ya sama yang jaga rumahnya. Kalau Habib Novel muncul, langsung tutup pintunya. Langsung tutup pintunya. Nanti kalau ketok-ketok sekian kali bukain, kalau nyari saya, kalau nyari saya bilang saya lagi tidur bangunnya kapan nggak tahu. Nah itu wajar. Namanya juga manu manusia. Manusia itu kalau berulang kali dimintain terus, dimintain terus ya. Kecuali manusia yang memang bukan manusia manusia yang sudah bisa mengalahkan nafsunya, egonya, hilang dirinya, hanya Allah yang ada dalam jiwanya itu ya longko itu ya long longko kita ngomong yang normal-normal saja. Wong kelas kita ini kelas normal-normal. Kita enggak enggak mau apa sok ngaku kita udah wow, belum belum. Tapi kita cinta sama yang beliau-beliau itu, ya. Kita cinta kalau didodok terus ngatung minta terus nyebut angka dan dan langsung minta, ya lama-lama ya sebel males, ya nggak seneng itu wah wajar. Nah Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya, maha kaya, bukan nawari, merentah. Udu'uni astajib lakum minta sama aku, mintalah sama aku, mintalah sama aku, aku akan jawab panggilanmu. Ya Allah, lebih. Ya Allah, ada apa? Ya Allah, ya. Ya Allah, mau apa? Ya Allah, aku mendengarkanmu. Ya Allah, jangan khawatir. Ya Allah, tenangkan fikirmu ya Allah setiap setiap kali kita panggil ya Allah ya Allah ya Allah kalau Allah lebih ke abdi Allah menjawab ada apa hambaku aku penuhi panggilanmu Masya Allah nah, kok gitu kok gitu kita suruh minta sama Allah males tambah rajin minta sama manusia Berulang kali minta sama manusia itu menimbulkan kebencian, tapi kalau minta sama Allah berulang kali menimbulkan cinta, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyik atau enggak asyik? Asyik, tapi yang namanya minta sama Allah itu ya ada aturannya, ada ilmunya. Kalau enggak pakai ilmu, wah bisa jadi masalah. Contoh, boleh ngasih contoh. Ada orang doa minta sama Allah, Ya Allah, Ya, ya Allah, kirim hujan. Panas minta kirim hujan. Masya Allah, datang hujannya. Tapi lima hari enggak mandek. Masalah atau enggak masalah? masalah. Datang hujannya, tapi bawa teman-temannya, angin dibawa, kilat dibawa, geluduk dibawa. Masalah atau enggak masalah? Masalah. Ada lagi orang minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ya Allah. Khusuk dia minta. Beri aku anak. Masya Allah, dikasih sama Allah anak tapi anaknya beling nakal. Saya mau nanya, kira-kira ibunya teriak atau enggak teriak? Ngerti kayak ini pilih rameteng. <silence> Berarti kalau sangka enggak kuatnya sama anak yang nuakal udah Naudzubillah min. min Insya Allah anak kita semua soleh, solehah. <silence> menyenangkan dunia akhirah. <silence> Amin Allahumma. Amin wal jamalah ala inah Jadi minta sama Allah itu ada il, ilmunya. Ada lagi orang minta, ini maka tidak pakai ilmu bahaya. Nih. Ini. kita diajari sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kalau minta itu pakai ilmu. Jadi biar nanti hasilnya maksimal aman. Ada lagi orang minta, ya orang mi minta, minta rezeki nggak pakai susah payah. Nanti ada contohnya di sini. Saya bacakan dulu ya. Fakot Samia ibnu Masudin rojulan yas alut taubah. Fakala hada yas alut taubah. Walla Allah taubatuhu fi kot iya deh. Walyas al maadali wa sa'ala rajulun min Allah an yahsula lahu kulla yawmin raghifan wa lam yas'al afiyah fa qaddara Allah an habas an hubis wa kana qad qama lahu ahadun minan nas kulla yawmin bi raghifain fa tadhakkara ba'da dhalik fa sa'ala al afiyah fa fukka min al habas nah ini jadi orang kalau minta sama Allah Ta'ala suruh minta di waktu yang terbaik ya waktu yang ter baik nanti terwujudnya kemudian minta selamat al afiyah kemudian juga minta lutuf kalam putan pernah Sayyidina Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu sahabatnya Nabi Muhammad SAW Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mendengar seseorang berdoa minta tobat karena tobat itu karunia Sering toh kita pengen tobat tapi kok wangel gitu ya. Karena tobat itu karunia. Maka ya minta sama Allah Ta'ala biar bisa tuh tobat. Nah ada satu orang doa minta, Ya Allah beri aku tobat. Beri aku tuh tobat. Hasilnya apa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala Ketika mendengar ada orang doa minta tobat, mengomentari, ya mengomentari, hadza yas'alu taubah wala alla taubatuhu fi Orang ini doa minta tobat. Bisa jadi tobatnya itu nanti datang ketika tangannya di potong. Paham maksudnya enggak? bisa jadi nanti dia itu tobatnya datang ketika tangannya dipotong. Artinya orang ini punya kemaksiatan, enggak tobat, tobat doa minta tobat. Akhirnya dikasih sama Allah tobat. Tobatnya apa? Ditangkap, ya akhirnya diputuskan pengadilan, terbukti dia benar-benar mencuri, dan pencuriannya dalam kategori yang hukumannya tangannya harus dipotong. Setelah dipotong tangannya baru tobat. Mau tobat model begitu? Ada orang nih, biasa mencuri. Naudzubillah afiyah. Tapi dia punya hati baik. Enggak senang sama perbuatannya itu. Maka dia doa, "Ya Allah, beri aku tobat." Kobul, Delalah kok maling motor di masjid. Konangan. Bubar Jumatan. Nah, jamaahnya ini jamaah Jumatan bukan jamaah pengajian mungkin ilmunya belum belum mumpuni panas-panas habis Jumat kan kok delok ada yang maling mau motor emosi dikeperui tertangkap dikeperui dipukulin babak bu bunya remuk siklet teklek tangannya teklek terus tobat pertanyaan saya tobat yang model begini enak atau enggak enak enggak enak dia dapat tobat dapat tobat tapi tobatnya setelah kena masalah. Gara-gara apa itu? Doanya enggak pakai il ilmu. Maka segala sesuatu harus pakai il ilmu. Kalau minta tobat itu ya pakai tambahan, ya Allah beri aku tobat tapi selamat. Ya, beri aku tobat tapi sel selamat. Beri aku tobat Ya beri aku tobat di waktu yang terbaik Ada itu orang yang tobat selamat Mau contohnya? Mau? Tobat selamat di waktu yang terbaik Pencuri masuk rumahnya Sayyidah Robi al-Adawiyah ala Maling Salah sasaran Yang dicuri rumahnya wanita yang satu hari sholat sunnah seribu rakaat Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah Rabi al radhiyallahu ta'ala anha kebetulan di rumahnya enggak ada apa-apa malingnya masuk Sayyidah Rabi'ah lagi sholat enak kan ya leluasa bergerak nah ini sholat pencurinya geledah satu rumah ya kocong enggak ada apa-apa Nah setelah geledah satu rumah kosong, pencurinya mau keluar, cari pintu enggak ketemu. Cari pintu enggak ketemu. Wali, beda makom. Masuk bisa, keluar enggak bisa. Muter. Ini seperti pencuri yang datang ke rumahnya Habib Husin Al-Haddad Jombang yang dimakamkan di Tegal Ya dimakamkan di Tegal. Kebetulan ibu saya anak susunya. Ya ibu saya anak susunya. Itu ceritanya nanti aja. doa nyambung-nyambung ya. Cerita itu kok disebutin kok nyambung? Nyambung. Sayyidah Robiah lagi sholat pencurinya masuk geledah nggak dapat apa-apa mau keluar nggak bisa mau keluar nggak nggak bisa maka setelah salam Sayyidah Rabi'ah mengatakan, "Kasihan kamu masuk rumah saya enggak dapat apa-apa." "Eh, masuk rumah saya enggak dapat apa-apa. Yang masuk rumah saya pulang harus bawa apa-apa." "Masuk rumah saya pulang harus bawa apa-apa. Di rumah saya enggak ada barang jelek, adanya barang ba bagus." Maka beliau angkat tangan, "Habis sholat tahajud nih, satu hari sholat sunnah si burukat, malam kan pamungkasnya, dihadiahi sama Sayyidah Rabi'ah. Ya Allah, dia sudah berkunjung ke rumahku menginginkan sesuatu. Jangan biarkan dia pulang tanpa sesuatu. Jadikan dia walimu. Masya Allah. Detik itu juga malingi tobat dadi wali. Mestilah awak mbatin, warna aku apik gitu ya. Kok bat ini jadi maling? <tuh> ini namanya tobat ya pada waktu yang terbaik selamat. Cakep itu. Ajib ya. Tobatnya menyenang, menyenangkan. Jangan tobat kok enggak selamat. Naudzubillah min Ada pencuri, ini saksinya ibu saya ini. Datang ke rumahnya Habib Husain Al Haddad. Ibu saya masih remaja ya. Masih anak-anak itu. Pencurinya masuk bisa, keluar nggak bisa. Dan enggak bisa ngambil apa-apa. Pagi-pagi Habib Husain Al Haddad itu kok lihat ada orang di latar. Latar itu apa? Halaman ya, di halaman. Lagi tengkurap. Kemudian tangannya begini-begini. Plek, 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 plek. Paham, ngapain? Berenang. Keluar Habib Musa al lihat ada orang seperti itu ditanya. Kamu kenapa kok begini? Jawab, aku ngelangi neng segoro. Saya lagi berenang di lautan. Maka dipegang tangannya. Ayo, 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 mentas, yuk, mentas, yuk, yuk, mentas dipegang tangannya, disadarna, yuk men, mentas. Kemudian disangoni, nih rezeki halal, bawa pulang. Masya Allah. Enak atau enggak enak? Enak. Itu namanya tobat di waktu yang terbaik. Dan sel selamat. Di waktu yang terbaik selamat. Banyak nih kisah yang begitu Pak. Ba. Banyak. Nanti kalau ngajinya cuma cerita-cerita gitu terus kan ya. Ya, asik sih sebetulnya enak, tapi biar kita bisa jalan. Ya, bisa aja jalan, kemudian selamat. Waktunya bagus dan sel selamat, diceritakan di sini. Ya, ada seseorang yang doa, nggak minta selamat. Ya Allah, beri saya dua lapis roti atau dua potong roti minta orang dulu itu kalau di tanah Arab sana makanan pokoknya roti jadi kalau sudah dapat roti dua itu berarti ya cukup buat satu satu hari karena rotinya besar-besar dia -besar ya. dapat dua cukup satu hari Hei doanya ini udah bagus, kona'ah. Ya Allah minta dua potong roti. Keluar dari rumah dia, kerja. Doa dulu baru kerja. Jangan diwali, kerja nggak dapat duit baru doa. Kuali ini, kerja nggak sholat su subuh, ngawur. Kerja ninggalkan sholat berja berjamaah, ini soyo ngawur. Lawang kerja itu cari harta ya. Mohon maaf, kadang-kadang kita ini ya, saya ini buat diri saya sendiri, syukur-syukur banyak yang bisa ngambil pelajaran dari yang saya ucapkan ini ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah dan manfaat. Mohon maaf. Tolong dijawab jujur ya di toilet 10 menit bisa enggak? Bisa enggak? Kok lihat saya enggak enak kenapa ini? <silence> di toilet duduk dodok. Udah kalau pakai bahasa duduk kurang cedok. Di toilet di kloset tempat itu loh apa. Masuk tak omong noto ya wakmu gitu ya. Tahu tempat menyepi itu loh ya. Ya tempat menyepi yang penuh dengan kenikmatan, betul kan? Nikmat atau enggak nikmat? Nikmat ya, padahal kan jorok, kotor, tapi itu dodok itu nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau keluar, pletok. Nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Kalau enggak keluar kan masalah, betul ya? Apalagi kalau keluarnya itu mantap gitu ya. Keluar, wah mantap, tuntas. Mohon maaf, Dodok itu, dodok itu di toilet itu, di kloset itu. 15 menit kuat, 10 menit kuat. Bahkan ada yang setengah jam, bahkan sama lihat handphone nonton YouTube. Ada yang model begitu? Ada. Kuat. Di kantor ruwet-ruwetnya kerjaan, ke toilet lama bisa betul ya tapi anehnya di kantor di pasar di kerjaan diajak sholat jamaah 5 menit nggak ada waktu aneh atau enggak aneh giliran diajak duduk sebentar habis sholat angkat tangan doa sebentar saja nggak ada waktu nggak ada wak waktu tapi dodo banyak waktu ini terjadi atau enggak terjadi? Terjadi. Kita ngomong diri kita sendiri, enggak ngomongin orang lain ya. Jadi biar kita introspeksi di diri. Doa dulu baru ker kerja. Kerja diiringi dengan doa. Nanti enggak ada istilah mentok. Nah, kenapa terjadi mentok? Pol. Ya karena berangkatnya enggak pakai doa. Jalan yang enggak diiringi doa. Hatinya lepas dari doa. Ya udah, blong. Kalau rem itu remnya belum nabrak-nabrak, mumet akhirnya. Naudzubillah min tali. Maka tadi ada satu orang soleh doa, tapi ilmunya ini lupa, ada lupanya. Ya namanya manusia kan lupa ya wajar ya. Ya Allah, beri saya dua potong roti, berangkat kerja. Di tengah jalan, ketemu ada orang lagi berkelahi. Namanya orang soleh, lihat orang berkelahi. Ya, turut andil misah, melerai biar tidak berkelanjutan. Waktu melerai, polisi lewat. Polisi lihatnya, dulu kan bukan polisi ya, prajurit kerajaan. Prajurit kerajaan melihatnya ada tiga orang lagi ri, ribut. Hasilnya apa? Ketiga-tiganya ditangkap, diang, angkut nanti diproses di kan, kantor. Jelasnya di sana. Sampai kantor dimasukkan ke dalam sel. Lah yang tadi doa minta roti dua itu denger-denger. Lah denger. <tik> aku ki roti kok tambah. Wes misah ya tak lakoni ya. Kok tambah melebu penjoro ki gitu. Nah waktu dia mikir seperti itu sipirnya itu yang jaga penjara itu ya, penjara di sementara itu. Ngasih dia makan pagi sarapan. Nah, sarapannya itu dua potong roti. Di situ dia ngakak. Ya, ketawa dia, ya Allah, ya Allah. Eh, untuk roti ini tapi enggak selamat. Rotinya dapat tapi tidak selamat. Lupa minta, sel selamat. Ini minta selamat ini penting, mukaddam adalah soal. Kalau minta apa-apa minta selamat dulu, pokoknya selamat. Kamu mau enggak? Dapat duit banyak penting selamat mas Oh jangan gelem enggak anggur Selamat kan repot nanti Yang penting selam, selamat Selamatnya dulu Malafiah ya, oke okay. Kalau selamat Oh oke okay. Minta sama Allah selamat nah, ini banyak orang enggak minta selamat Na'udzubillah min Zalik Setelah dia Ingat ini gara-gara doanya enggak minta Selamat, selamat. Maka dia langsung minta, ya Allah, itu jadi doanya bisa diupdate ya, apa di direvisi, revisi ya, direvisi. Ya Allah, minta rotinya dua, tolong tambahi selamat ya Allah. Tambahi setelah selamat. selamat. Jadi kamu ini kalau yang kemarin minta menikah terus rumah tangga kok ruwet terus, mungkin nggak minta selamat. Bujuku ruwet. Ada ndak yang kira-kira curhatnya begitu? Ini kok senyap di atas ya. Di bawah tampak ribut, di atas senyap ini ya. Ada kan yang menikah, setelah menikah kemudian keluh kesahnya suamiku yang satu. Yang satu keluh kesahnya istriku. Ruah terus. Ternyata apa? Bukan masalah nggak punya cinta. Masalahnya nggak punya selamat. nggak minta sel selamat. Minta selamat. Penting minta selamat itu. Mau punya anak, mau punya pasangan hidup, mau punya rumah, mau punya motor, mau punya mobil, mau punya apapun, minta al-afiyah. Lah afiyah itu sebetulnya bukan sekedar selamat. Afiyah itu lebih luas dari selamat. Afiyah. Jadi orang yang dapat afiyah itu dia dimaafkan sampai surga. Jadi selamatnya itu dunia akhirat. Lo ada yang selamat dunia tok ya. Akhiratnya enggak selamat, enggak selamat. Minta selamat dunia akhirat. Perhatikan kalau saya doa minta rezeki itu. Ya Allah beri saya rezeki yang pelimpah dari segala arah tanpa susah, tanpa apa? Payah rezeki yang tidak menimbulkan ma, masalah dunia sampai jan, jannah. Ya Allah rezeki yang masalah kan juga enak ya. Mintanya harus lengkap, ya harus lengkap. Setelah direvisi doanya, akhirnya dia dibebaskan dari penjara. Jadi, sebetulnya solving problemnya itu mudah. Penyelesaian masalahnya itu mudah, Iling-ilingan panjelukmu dulu. Kamu pernah minta apa? Diinget-inget. Jadi, kadang-kadang masalahmu itu karena doamu sendiri. Ingat-ingatlah. Kenapa ya, Bib? Ya, saya kok setelah menikah hidup saya kacau balau. Ya, loh, kamu pernah doa dulu, ya Allah, dunia nggak penting bagiku, yang penting dia. <SILENCIO> <SILENCIO> ha, 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 ha. Ada enggak yang pernah ngomong gitu? Ada enggak? Ayo! Tak memiliki dunia tak jadi masalah. Yang, mem yang penting memiliki dirimu. Ada gak, Ada ndak? Wah ini gawat ini. Pusat dilawan. Kalau bahasanya Gus Ekdam kan begitu ya. Pusat dilawan. Jadi hati-hati kalau ngomong sama Allah. Kalau ngomong sama Allah hati Hati-hati. Jangan apa sembarangan ngomong. Ngomong sama calon istri, calon suami. Memilikimu adalah segala-galanya. Tapi dunia akan ikut serta bersama kita. Surga pun akan selalu menanti kita berdua masukinya. Ngono. Kan penak toh ono ya. Mas, maukah kamu menderita bersamaku? Ikan pertanyaan goblok gitu ya. bodoh itu. Nasehat Allah mohon maaf saya harus ngomong cetoh ini ya. Lembok direvisi kalimatnya, Mas, maukah kamu bahagia bersamaku? Kan gitu. Kebetulan kok yang ditanya ini jamaah Raudhoh, Mas, maukah engkau menderita bersamaku? Dijawab bersamaku, kamu tak akan menderah, tak akan pernah menderita dunia akhirat. Masya Allah. Jangan pernah memikir derita karena itu tak pernah ada dalam kosakata. <SILENGALAN> Wah, masya Allah. Siapa kamu? Jamaah roboh. <SILENGALAN> Acip kan begitu ya? Karena al-bala muwakkalun bil mantik banyak orang itu dapat musibah gara-gara ucapannya Sen. sendiri. Hati-hati. Ya tadi tadi. Sebetulnya kan tidak minta jelek ya, mintanya bagus ya. Tapi kena masalah tidak? karena karena lupa minta selamat kok anu ya gagah men gak butuh selamat gagah sekali dia nggak butuh selamat kita butuh namanya selamat minta sama Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang rajin minta tuh dicintai loh Allah tuh seneng lo kalau ada orang minta makanya coba kita lihat ajarannya Nabi Muhammad SAW semuanya minta masuk kamar mandi minta mau tidur minta betul kan ya? Bangun tidur, misinya minta, yang luar, ya luar biasa. Dikir pagi itu kan minta, minta Allahumma, Allahumma, minta terus. Kenapa? Allah senang kalau ada hambanya yang suka minta. Allah se senang. Makanya kalau ada orang yang kemudian kok mencibir kita, kamu tuh kok hobinya minta sama Allah. Jawaban, jawab lu, biar awakmu Kau awakmu. Kalau minta sama kamu kan kamu marah. lebih baik saya minta sama Allah. Kalau saya minta sama Allah, Allah se senang. Jadi buat asyik gitu loh ya. Jangan dibuat su susah. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, kemudian selain selamat, al-afiyah tadi minta lutuf. Lutuf itu artinya kelembutan. Tapi maknanya bagaimana? Nah lutuf itu artinya kelembutan. Tapi maknanya bagaimana? Orang yang dapat lutuf, dapat kelembutan, ketempelan kelembutan, kena masalah model apapun dan insya Allah enggak kena. Kalau kena masalah model apapun enggak jadi masalah. Enggak keroso. Contoh, ada orang kena sakit kanker stadium 4. Berat atau ringan itu? Berat atau ringan? Berat. Berat. Nasallahu afiyah na'udzubillah min ya. Tapi dia dapat lutuf. Catatan takdirnya dia harus kena sakit tersebut. Tapi dia dapat lutuf karena rajin minta. Ya latifan bil ibad ultuf bina waskil bilad warham abidak ya jawad qabalat tabarrum wal fasad itu lagu itu ya ya latifan lam yazal utuf bina fi manazal inak latifan lam tazal utuf bina wal muslimin pagi ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif racin dia minta lutuf racin minta kelem kelembutan eh suratan takdir dia harus kena penyakit itu. Dokternya bingung. Kamu stadium 4? Iya. Enggak terasa sakit? Enggak. Lah harusnya gimana Pak? Lu harusnya tuh kamu sakit. Lah enggak tuh Pak, kok dipaksa? Ini Dicek, hasil laboratnya betul stadium 4. Tubuhnya mungkin mengalami gejala sakitnya itu ada di tubuhnya. Tapi dia enggak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena dibius oleh Allah Ta'ala. Itu lutuf. Ya itu lu, lutuf. Ada satu orang, dan mudah-mudahan ini termasuk saya dapat ini insyaAllah amin. Kena yang namanya takdir punya utang utangnya itu 7 miliar. Masya Allah. Ya, ini orangnya namanya saya ini Punya utang, utangnya 7 miliar bahkan lebih untuk beli tanah, untuk mbak bangun dan berbagai kepentingan ma, majelis. Punya utang nih saya 7 miliar. Nah kok jenengan nanya sama saya, Beb kok sakit mesem, kok bisa senyum, kok bisa aktivitas, kok bisa ngajar, padahal ada tenggat waktu yang pas, pasti dan lain sebagainya. Kok jenengan sakit ngopi nyantai, kok bisa? Padahal ya jualan susu ya gak laku laku. Maksudnya laku tapi belum kenceng gitu kan ya. Jualan buku ya stoknya belum ha? habis gitu. Stoknya belum habis undangan pengajian ya hampir nggak ada. Hampir nggak, nggak ada. Terus Jumat ya, Alhamdulillah ngaji tuh. Terus pengeluaran, Alhamdulillah lancar. Pengeluaran Alhamdulillah lan lancar. Kok sakit mesem? Saya jawab, lutuf. Gak keroso. Saya dikasih Allah, insya Allah lutuf. nggak merasakan semua itu. Gak keroso, mikir ya gak mikir ya yeah. cuman ya punya utang isonya apa ya sudah kerja gitu aja nanti gimana nanti di, diurus nanti insya Allah lunas mau ilmu nih Allah tak dalani gitu aja kok repot kok gampang tau beb nah, itu itu namanya dapat lutuf lu ada orang punya utang 100.000 ribu gajinya 2 juta mumetnya lima hari gaji 2 juta punya utang 100 ribu mestinya kan gampang bayarnya ya tapi itu lima hari mumet mikir satu sewu maneman kio kelong satu sewu eman eman sayang 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 nih kalau kurang 100 ribu gajinya sayang mikir itu namanya nggak dapat lu lutuf ada lagi nih, boleh contoh lagi boleh ya ada orang ketabrak. Nasehullah wa bilang min dzalik. Kan ya enggak enak ya ketabrak itu. Berani ini contohnya saya aja deh. Ya contohnya saya, bukan ketabrak. Pulang pengajian dulu Jumat-Jumat saya masih belum ada pengajian Jumat malam Sabtu begini. Saya ngajar di Masjid Al-Hidayah itu. Ba'dal Maghrib sampai I, Isya tiap Jumat. Pulang pengajian tuh ada tahlilnya ayahnya mertua saya tahlilnya ayahnya mertua saya. Lah kok waktu mau pulang naik motor gasnya nyantol. Gasnya nyantol, nabrak alhamdulillah nabrak pagar besi. Pagar be, besi. Kalau enggak nabrak pagar besi itu lanjut jalan raya. Truk dan lain sebagainya. Jadi nabrak pagar besi alhamdulillah. Cuman motor lawan kok besi. Siapa yang juara? <tuh> Kiatannya ya imbang ya motor yang gelundung gitu ya. Besinya ya uh, utuh. Yang remuk yang nabrak. Yang naik mau mo, motor. Kan harusnya gitu. Buang. Jatuh saya. Saya jatuh. Terus tak lihat kok tulang saya yang di sini jendul. Ya, saat itu istri saya nanya, Enggak apa-apa. Saya jawab, enggak apa-apa. Cuman teklek. Enggak <laughs> apa-apa. Cuman te teklek. Patah. Enggak ada patah. Patah ini patah keluar. Tapi enggak apa-apa. Tenang, tak puter-puter. Teklek ini. Ya tak puter-puter. Gitu -puter. ya. Sedikit pun enggak ada rasa nyeri. Enggak ada rasa sakit. Bahkan saya ngakak. Bahkan saya kata, kata teklek. Ucuk <tuh> jendul gitu ya. Ketoan gitu. Tak putar puter gitu, gak kerasa apa-apa. Nah itu namanya lutuf. Tapi kamu jangan pengen praktek lutuf. Jangan. Lutuf itu minta aja untuk apa? Persiapan. Ibarat mobil itu adalah air, airbag. Kalau terjadi benturan keras, dia akan keluar menyelamatkan yang ada di mo mobil. Makanya mobil yang ada airbagnya, gelundung, orang pakai sabuk ya mobilnya remuk orangnya selah selamat kan banyak di film seperti itu ya di film banyak kan seperti itu ya kehidupan nyata iya banyak juga yang seperti seperti itu nah, itu namanya dapat lu lutuf berarti minta lutuf tuh penting enggak penting nah, kalau di masjid Ar-Rodoh di masjid Riyad ya di banyak zikirnya para habaib dan para kiai kalau pagi dibaca itu Ya latifan lam yazal ulthub bina fi manazal inna latif ulam tazal ulthub bina wal muslimin dibaca tiga kali pagi tiga kali malam tiga kali. Nah sekarang kadang-kadang kita ini anu kok apa ya? culculan. Paham culculan. Keluar tul culculan, enggak minta lutuf, enggak minta selamat ya gak dongo, gaya nih rai metu gitu aja ya. Barang kena macam-macam lagi, yai umat yai, gus umet gus, bib umet, ustad umat. Kenapa gitu? Ya karena nggak ada persiap persiapan. Makanya kita sabar kalau pagi sebentar saja lima menit doa, malam maghrib Sebentar saja, walaupun cuma dua menit. Baca do, doa. Untuk mengamankan seluruh aktivitas, kita minta selamat, minta lutuf. Makanya doa itu tutuplah dengan kalimat, ma'al lutuf wal'afiyah. Coba tirukan saya, ma'al lutuf wal'afiyah. Ma'al lutuf wal'afiyah. Ma jadi misal begini, ya Allah beri aku mobil ma'al lutuf wal afiyah. Ya Allah beri aku bojo ma'al lutuf wal afiyah. Ya Allah beri aku kerjaan ma'al lutuf wal afiyah. Ma'al lutuf wal afiyah artinya tolong ya Allah sertakan juga lutuf dan afiyah dalam permohonanku itu. Tapi doa saya itu pakai bahasa Jawa apa apa tutupan bahasa Arab. Ma'al lutuf wal afiyah. Clear? Ya Allah lunaskan hutangku. Ma'lutuf wal afiah. Ojo utangmu lunas tapi digebuki sih. Kan min. Dalik. Utangnya lunas tapi rumahnya juga hilang. Na'udhu min dalik. Lunas ma'lutuf wal afiah. Lunas tapi enggak ada masa masalah. Lunas tapi selamat. Lunas bahkan untung. Ya lunas bahkan un, untung. Ini makanya minta selamat al-afiyah itu penting, minta lutuf itu pen, penting. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus menjelaskan tentang ilmu meminta atau cara berdoa kepada Allah taala. Ada cara atau ilmu yang sangat perlu kita ketahui dalam meminta suatu hajat agar ketika hajatnya akan dikabulkan oleh Allah taala tak ada efek tidak enak yang mengiringi Al Imam Abdullah bin Alawi Al Haddad radhiyallahu an berkata bahwa jika sedang meminta sesuatu memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala maka mintalah kepada Allah agar sesuatu itu diwujudkan di waktu yang terbaik dan ikatlah permohonan itu dengan afiah dan lutuf yaitu mohon datangnya hajat itu dengan cara afiah membawa keselamatan dari dunia sampai akhirat dan kelembutan. Banyak kisah yang telah dicontohkan oleh Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus tentang orang-orang yang berdoa dengan mengucapkan afiah dan lutuf, juga yang berdoa tidak memakai kalimat tersebut. Jadi jangan lupa, dalam berdoa untuk mengucapkan ma'al afiyah wal lutuf agar ketika dikabulkan hajat yang kita minta akan membawa kebahagiaan, kebaikan hingga ke surga. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan dan mudah-mudahan segala hajat baik kita segera dikabulkan segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala segala masalah yang mampir dalam hidup kita segera dihilangkan diganti dengan hidup yang berkah penuh dengan ketaatan kebahagiaan dan ketenangan Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu'alam bisawab Semoga barokah dan manfaat Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.